بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Alif Lam Mim, Allah yang lebih tahu akan maksudnya. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Diturunkannya kepadamu, hai Muhammad, Alkitab, Al-Quran, berisikan kebenaran, dalam semua beritanya, membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya, maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya, dan diturunkannya pula Taurat dan Injil. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Dialah yang menurunkan kepadamu Al-Quran, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Jelas maksud dan tujuannya, itulah dia pokok-pokok Al-Quran, yakni yang menjadi pegangan dalam menetapkan, sedangkan yang lainnya mutasyabihat, tidak dimengerti secara jelas maksudnya, misalnya permulaan-permulaan surah. Semuanya disebut sebagai, muhkam, seperti dalam firman-Nya, uhkimat ayatu, dengan arti tak ada cacat atau celanya, dan, mutasyabiha, pada firman-Nya, kitaban mutasyabiha, dengan makna bahwa sebagian menyamai lainnya dalam keindahan dan kebenaran. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, menyeleweng dari kebenaran, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk membangkitkan fitnah di kalangan orang-orang bodoh dengan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang syubhat dan kabur pengertiannya, dan demi untuk mencari-cari takwilnya, tafsirnya, padahal tidak ada yang tahu takwil, tafsirnya, kecuali Allah, sendirinya, dan orang-orang yang mendalam, luas lagi kokoh, ilmunya, menjadi mubtada, sedangkan
Habarnya, berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, bahwa ia dari Allah, sedangkan kami tidak tahu akan maksudnya, semuanya itu, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih, dari sisi Tuhan kami, dan tidak ada yang mengambil pelajaran, tea, yang pada asalnya terdapat pada, zal, didgamkan pada dal itu hingga berbunyi, yadzakaru, kecuali orang-orang yang berakal, yang mau berpikir. Mereka juga mengucapkan hal berikut bila melihat orang-orang yang mengikuti mereka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Innalladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum Allah shay'a wa ulaika hum waqudun nar kadabbi ali fir'auna walladhina min qablihim كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan hati kami, janganlah diselewengkan dari kebenaran dengan mencari-cari tafsirnya yang tidak layak bagi kami sebagaimana dialami oleh mereka. Setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, bimbingan ke arah perkara yang benar, dan berilah kami dari sisi MU rahmat, keteguhan hati, karena engkaulah yang maha memberi, karunia. Tuhan kami, sesungguhnya engkau akan mengumpulkan manusia, menghimpun mereka, untuk suatu hari, maksudnya 33 pada suatu hari, yang tak ada keraguan, atau kebimbangan, padanya, yakni hari kiamat. Maka engkau balas amal perbuatan mereka sebagaimana telah engkau janjikan. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Yakni janjinya tentang saat berbangkit. Di sini terdapat peralihan pembicaraan dan kemungkinan ia merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksud dari doa seperti itu ialah untuk menyatakan bahwa pusat perhatian mereka ialah soal akhirat. Oleh sebab itulah mereka memohon agar tetap berada dalam hidayah atau petunjuk Allah hingga beroleh pahala. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Aisyah Hera katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab, di antara isinya ialah ayat-ayat yang muhkamat. Dan seterusnya lalu sabdanya, apabila kamu lihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat mereka itulah yang disebutkan oleh Allah, maka waspadalah terhadap mereka. Diriwayatkan pula oleh Tabrani dalam Al-Kabir melalui Abu Musa Al-Asyari, bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang aku khawatirkan terhadap umatku, kecuali tiga perkara yang diantaranya ialah akan dimudahkan bagi mereka mempelajari Al-Quran, tetapi orang mukmin mencari-cari takwil yang mutasyabihat. Padahal tidak ada yang tahu akan takwilnya itu kecuali Allah. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, kami beriman padanya, semuanya dari sisi Tuhan kami dan tidaklah yang beroleh peringatan kecuali orang-orang yang berakal. Hadis. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ
فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang kafir, kepada golongan Yahudi itu, kamu nanti akan menderita kekalahan, memakai teadan ya, di alam dunia ini dengan dibunuh, ditawan dan membayar upeti dan itu telah terjadi, dan akan dihimpun, juga dengan memakai teadan ya, di akhirat nanti, ke neraka Jahanam, lalu memasukinya. Dan Jahanam itu adalah seburuk-buruk hamparan, tempat tinggal. Sesungguhnya bagi kamu ada tanda, atau pelajaran, lalu hal itu disebutkan untuk penjelasan, pada dua golongan, dua puak, yang bertemu, di hari Badar untuk berperang, segolongan bertempur di jalan Allah, untuk menaati perintahnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama para sahabat. Mereka berjumlah 313 orang laki-laki termasuk beberapa orang berkuda, 6 buah ketopong besi dan 8 buah pedang, sedangkan kebanyakan mereka adalah berjalan kaki, dan yang lain kafir, yang melihat mereka, maksudnya kaum muslimin, dua kali lipat mereka, artinya jumlah mereka kaum muslimin kelihatan dua kali banyak dari jumlah mereka yang lebih kurang 1000 orang, yaitu penglihatan dengan mata kepala, artinya menurut pandangan lahir. Ini termasuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin yang berjumlah sedikit. Dan Allah menyokong, menguatkan, dengan pertolongannya siapa yang disukainya, untuk ditolong. Sesungguhnya pada yang demikian itu, maksudnya yang disebutkan tadi, menjadi pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran pula lalu kamu beriman? قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Katakanlah, hai Muhammad kepada kaummu. Maukah saya sampaikan kepadamu, saya beritahukan, apa yang lebih baik dari yang demikian, yakni yang disebutkan dari berbagai syahwat tadi, adapun pertanyaan di sini berarti pengukuhan. Bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri mereka dari kemusyrikan, di sisi Tuhan mereka, menjadi habar sedangkan mubtadanya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka,
artinya ditakdirkan kekal, di dalamnya, jika mereka memasukinya, dan istri-istri yang disucikan, dari haid dan lainnya yang dianggap kotor, serta keridaan. Ada yang membaca ridwaan dan ada pula ridwaan, artinya keridaan yang banyak, dari Allah dan Allah Maha Melihat, maksudnya Maha Mengetahui, akan hamba-hambanya, mereka akan dibalas menurut amalnya masing-masing. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Allah menyaksikan, artinya menjelaskan kepada hamba-hambanya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat, bahwasanya tidak ada Tuhan, yakni tidak ada yang disembah dalam wujud ini dengan benar, melainkan Dia, dan menyaksikan pula atas yang demikian itu, para malaikat, dengan pengakuan mereka, dan orang-orang yang berilmu, dari kalangan para nabi dan orang-orang beriman, baik dengan keyakinan maupun dengan perkataan, menegakkan keadilan, dengan mengatur makhluk ciptaannya. Mansyub disebabkan kedudukannya sebagai hal, sedangkan yang menjadi amilnya ialah arti keseluruhan yakni hanya Allah lah yang mengatur makhluknya dengan seadil-adilnya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, diulangi kembali memperkokoh perkataan sebelumnya, yang maha perkasa, dalam kerajaannya, lagi maha bijaksana dalam perbuatan dan ciptaannya. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Jika mereka menyanggah kamu, hai Muhammad, dalam soal agama, maka katakanlah, kepada mereka, kuserahkan wajahku kepada Allah, artinya aku tunduk dan patuh kepadanya, aku, dan orang-orang yang mengikutiku, wajah disebutkan secara khusus, karena kedudukannya yang mulia, maka yang lainnya lebih utama untuk berserah diri. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang yang tidak tahu baca tulis, yaitu orang-orang Arab musyrik, apakah kamu mau masuk Islam? Maksudnya masuk Islamlah kamu.
Jika mereka masuk Islam, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dari kesesatan, dan jika mereka berpaling dari agama Islam, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan risalah yang diamanatkan kepadamu, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, lalu diberinya balasan atas amal perbuatan mereka. Ayat berikut ini sebelum turunnya perintah untuk berperang. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Alam tara ila alladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Mereka itulah orang-orang yang gugur atau batal amal-amalan mereka, kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah dan menghubungkan tali silaturahmi di dunia dan di akhirat, sehingga tidak dianggap disebabkan tidak memenuhi syarat-syaratnya, dan tidaklah mereka mempunyai penolong-penolong yang akan melindungi mereka dari azab tersebut. Tidakkah kamu lihat, atau perhatikan, orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yakni Taurat, mereka diseru, menjadi hal, kepada kitab Allah untuk menetapkan hukum di antara mereka, kemudian sebagian di antara mereka berpaling dan mereka menolaknya, yakni tak mau menerima penetapan hukumnya. Ayat ini turun mengenai orang Yahudi, dua orang di antara mereka berzina lalu bertahkim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjatuhkan hukuman rajam. Mereka menolak lalu diperlihatkan Taurat kepada mereka, ternyata memang tercantum di dalamnya, hingga hukuman rajam dilaksanakan. Akibatnya mereka menjadi marah. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah, wahai Tuhan, atau ya Allah, yang mempunyai kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, di antara makhluk-makhluk MU, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki.
Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dengan memberinya kemuliaan itu, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki, dengan mencabut darinya. Di tanganmulah segala kebaikan, demikian pula segala kejahatan, artinya dalam kekuasaanmulah semua itu. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan pula siang ke dalam malam, hingga bertambah panjanglah keduanya sebanyak berkurangnya dari yang lain. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, misalnya manusia dari sperma dan burung dari telur. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa terhitung. Artinya rezeki yang luas dan amat banyak.